Sahabat, pijat selamat datang di Under Construction. Kenapa sih namanya Under Construction? Nah, ternyata kita ini semua lagi berobat jalan karena kehidupan kita itu seperti sebuah proses bersama-sama. So, membangun hubungan yang semakin dan semakin erat di dalam Kristus. Tahukah kalian, kenapa program ini dibuat khusus buat kalian semua? supaya kalian bisa bercerita tentang unek-unek, tentang beban dan menanyakan banyak hal kepada kita semua. Mungkin pertanyaan itu terus berputar di dalam pikiran kamu ya. Dan pastinya bersama kakak-kakak yang ganteng-ganteng dan lucu-lucu, cute-cute, imut-imut yang ada di program ini. Kamu bisa bebas bercerita dan juga bahkan bertanya. Dengan menghubungi kita semua di nomor kontak WhatsApp yang tertera di sini nih. Tuh lihat tuh di capture boleh, di foto boleh ya. Oke, dan kami sungguh berharap program ini bisa menjadi bekal buat teman-teman semua untuk membangun hubungan indahmu bersama dengan Tuhan kita yang luar biasa, yang dahsyat. Alright, selamat menyaksikan. Hello, what's up guys? Selamat datang di acara Under Construction dari Pijar TV. Dan acara ini beda dengan acara yang lain karena kita bakal interaktif. Saya bakal sharing, teman-teman bakal sharing, kita bakal cerita segala macam dan kita bakal bahas hal-hal yang mungkin sifatnya pribadi buat diri kita. Tapi kenapa kita cerita? Salah satunya adalah buat pertumbuhan juga. Ada kita yang punya luka masalah relasi, ada kita yang punya luka masalah trust issue, kepercayaan. Nah, kita harap di pertemuan kita yang eksklusif ini ini bisa jadi satu tempat pemulihan kita juga buat melayani Tuhan bareng-bareng. Kita udah kenalan sama sebagian teman-teman yang ada di sini Uh, senang banget bisa ketemu fellow soldiers sesama pelayan Tuhan dan hari ini kita bakal bahas soal relasi dan panggilan. Nah saya akan uh, tunjukin slide-slide nanti kita juga bakal isi segala macam ya apa yang jadi uh, diskusi kita. Kita bakal lihat slide kita yang pertama dulu. Nah apa sih yang ngebedain antara orang yang belum tentu dekat sama orang yang dekat dan gimana kerjasama kita dalam pelayanan? Kalau boleh teman-teman sekalian, saya mau baca Roma 12 ayat 5. Bunyinya begini. We belong to each other and each of us needs all the others. Kita tidak pernah dimaksudkan untuk menjalani hidup ini dengan kekuatan kita sendiri. Oh ada orang yang memang multi talent, sangat kuat, sangat mandiri. Dia bilang, aduh kerjasama sama orang lain susah udah gue kerjain sendiri aja, udah pasti beres misalnya ya. tapi firman Tuhan ngingetin um, kita diciptakan untuk berada bersama dengan orang lain. bahkan diriku sendiri pun bukan cuma milikku ya, tapi juga milik orang-orang lain juga. we belong to each other dan kita butuh orang lain buat bersama-sama dengan kita. next slide. nah apa sih bedanya teman biasa sama teman baik? kalau teman biasa, udah malam nih kita lagi nginep bareng misalnya pelayanan abis dekor nginep bareng nih teman biasa ngomong gini, eh udah malam nih, tidur yuk, gitu loh. Tapi kalau teman baik, eh udah malam nih, kita stalking stalking yuk, stalking stalking gitu. Bukan ya, stalking itu ya. Wah ngeliatin nih, nggak tahu teman-teman main aplikasi apa. Jadi gitu orang banyak main pakai Tinder. Oh kita lihat-lihat ya, <laughs> gitu ya. I don't know. Kalau teman biasa itu pinjem uang, besokannya dibalikin. Kalau teman baik dia pinjem uang, kagak pernah dibalikin. Itu tanda-tanda teman baik dan teman bang. <laughs> beda tipis ya temen yang kurang baik gitu ya tapi kadang teman baik tuh kayak gitu loh nggak ada sungkannya teman baik itu ya dia tuh uh, waduh bisa menghibur kita waktu kita di, disakiti oleh pacar kita tapi teman yang baik dia telpon dia teriakin pacarmu yang nyakitin hatimu ya pokoknya nggak teman baik yang kayak gitu dia protek kita waktu kita nggak bisa membela diri kita next slide teman baik itu apa namanya uh, ngambil makanan baru minta izin eh teman biasa sorry tapi teman baik itu ngambil makanan nggak minta izin dia pikir nih makanan dia juga kali teman biasa itu tahu sedikit tentang kisah hidup kita teman baik bisa tulis biografi waktu kita ada di atas waktu kita ada di bawah bisa jadi tahulah cerita segala macam waktu kita paling rusak, waktu kita nangis-nangis, ngejer malam-malam juga. Teman biasa itu kita kenalin ke pacar kita yang paling ganteng, paling cantik. Tapi teman baik dikenalin ke pacar kita dari yang paling kece sampai yang paling jelek. Karena kita udah nyaman. Dan mungkin dalam hidup ini cuma ada lima kali. Orang-orang yang kita bisa anggap sebagai inner circle kita, teman-teman baik kita sendiri. Nah, masalahnya sekarang adalah kenapa kita susah berteman? Bagi jawabannya karena banyak orang yang gak baik, bukan? Banyak orang yang waktu kita udah mulai kenal lebih dekat, kita rasa males banget sih gaul sama ini orang. Nah salah satu penyebabnya karena kita punya karakter yang beda-beda. Dan karakter yang beda itu bisa bikin ilfil. Karena episode kita masih banyak teman-teman di under construction. Ikutin terus, ada banyak hal yang bakal dibahas. Ya, hari ini kita permulaan, kita bahas satu hal ini. Nanti ke depan banyak banget tema yang bakal lebih seru lagi. Oke okay, teman-teman, siapa di antara teman-teman sekalian yang sudah dibagikan vaksin hari ini? Vaksin Corona. Belum dapat ya? Nah, kalau teman-teman sekarang ada di kelompok pijar ini berbahagialah karena teman-teman akan mendapat berita bahwa vaksin akan dibagikan dari pemerintah kan. Ada yang bilang yang akan dapat pertama-tama adalah para pekerja medis di garda terdepan. Mereka yang bakal dapetin vaksin duluan. Ada yang bilang orang pemerintah duluan. Ada yang bilang usia lansia duluan. Ada yang bilang usia produktif duluan. Yang pasti ada vaksin yang bakal mulai disiapkan. Nah bayangkan, ini sekarang kita main ke alam imajinasi. Sebelum tutup tahun 2020 kita dapat vaksin. Dan semua orang di Indonesia dapat vaksin. Bukan satu, tapi tiga jenis vaksin. Dari China vaksinnya, kita beli, kita suntik. Kita takut kurang ampuh, Amerika jual vaksin, kita beli, kita suntik. Dan Indonesia sendiri produksi vaksin, kita beli, kita suntik. Akhirnya kita udah jadi kebal banget ya. COVID-19, 20, 21, 22, aman. Nah, dan ceritanya orang Indonesia udah nggak kemana-mana, udah nggak pakai masker lagi, udah nggak takut lagi, udah nggak pakai JPD lagi. Kita udah bebas, sebebas-bebasnya dari COVID. COVID udah nggak berdaya lagi lah untuk lawan manusia. Lalu teman-teman dikasih sebuah tugas. Oke okay, guys, COVID sudah berlalu. Kita sudah menang dan tahun 2020 yang rasanya berat ini kita udah lewati di penghujung tahun. Kalian tugas jadi panitia acara New Year Party menyambut 2021 yang meriah karena COVID dan segala hal yang buruk di tahun 2020 sudah berlalu. So tugasmu adalah jadi panitia, susun acara, susun ide, mau seperti apa acaranya, di mana, dananya, siapa bintang filmnya yang mau diundang misalnya ya. Nah, di komunitas kita masing-masing ya, di komunitas kita masing-masing, kita ceritanya nih dalam imajinasi kita kita akan bikin sebuah New Year Party menyambut 2021. Malam pergantian tahun. Nah, di kelompok yang akan dipisah menurut bagian masing-masing tadi, teman-teman akan diskusi. Yuk kita bikin acara yang seperti ini, seperti ini karena 2021 harus kita sambut dengan meriah. Jelas ya? Jadi ceritanya kita jadi panitia menyambut acara pergantian tahun ini. Oke? Itu dia yang akan kita kerjakan diskusi di dalam kelompok masing-masing. Coba pikirkan acaranya seperti apa. Dan segala hal yang bisa kita pikirkan dengan detail, mau seperti apa konseptingnya, coba didesain. Dan kita akan discuss dalam kelompok masing-masing. Nanti ada satu orang yang akan presentasi ke kita semua. Jadi ada berapa? Empat ya. Ada empat perwakilannya, tiap kelompok satu orang yang akan present ke kita. Ini acara kelompok kami akan bikin seperti ini. Yang terbaik nanti akan kita usulkan kepada Pak Jokowi. Kita mulai. L duluan, silakan dia akan uh. <laughs> ya, jadi uh, kami dari kelompok L. Aku dan Kak Jo ini, kami mau bikin acara New Year Party. Itu kan Desember, berarti kan mau ini menjelang tahun baru. Nah, itu untuk undangannya sendiri, kita akan sounding dari Desember awal jadi biar orang tahu, karena kan ceritanya November coronanya udah nggak ada kan, orang udah pada dapat vaksin udah pada beres semua Benar. undangannya untuk semua orang uh -oh. udah gitu, eh, tamu undangannya pasti ada presiden, penyanyi, kayak gitu ya untuk memberiahkan lah ya, terus di dalam acaranya sendiri eh, itu venue-nya kita pakai outdoor, jadi misalkan pakai stadion GBK, jadi yang semuat banyak gitu, orangnya tiketnya ya. itu free dan online bisa apa orang bisa onsite datang langsung atau yang misalkan kayak aku yang di Bandung bisa online join gitu. Ya. Yeah. Nah itu di dalam acaranya sendiri yang beda tuh nanti pas awal-awal kita bakal ada kayak kaleidoskop gitu 2020 apa aja yang terjadi dalam dari Januari sampai Desember itu. Mm -hmm. uh, ya sisanya ya paling acara-acara terus kayak menyambut 2021 mau ngapain aja gitu. Jadi suka cita lagi gitu maksudnya. 2020 kan banyak duka cita. <laughs> terus ada acara kembang api juga, di akhir. udah sih, itu aja. Oke, okay. thank you, bagus sekali. Kita udah dengar dari kelompok L ya, ini kelompok yang paling cepet selesai pembahasannya dan semua acaranya sudah dikasih di sini. Thank you, tepuk tangan buat kelompok L. Yeay. Next sekarang kita dengar kelompok G. Aku membayangkan pesta um, yang Gak rame-rame gitu sih, lebih nanti pestanya ini uh, di garden gitu, garden party, terus makan-makan gitu. Tapi uh, orangnya bakal dibatasin gitu, berapa orang. Aku belum kepikiran sih berapa orang yang akan dibatasin. Mungkin 200 atau, intinya tapi uh, tempatnya itu harus gede gitu. Terus aku kepikirannya tiap meja itu sekitar lima orang, mejanya itu bulat. Terus... Uh, makanan nanti akan makan makan kan makannya itu udah disediain sama panitia apa yang sediain ada makanan pembuka penut apa makan utama sama makanan penutup terus acara itu dimulai dari jam 9, 9 malam jadi 9 malam itu tapi nanti ada live musik dulu 30 menit terus jam 9.30 itu uh, mulai makan jadi ada makan pembuka dulu terus uh, utama terus penutup nanti jam 11.30 itu udah selesai makan jadi jam 11.30 itu udah siap-siap bakal sama-sama apa pesta kembang api itu jadi panitia udah siapin kembang apinya jadi kayak mereka udah selesai makan jadi mereka bisa pilih sendiri mau main kembang api yang mana kayak gitu seperti itu sih kalau aku konsepnya waktu main kembang api mereka sambil ngapain? Ya sambil main kembang api aja tapi ya itu sih sambil main kembang api aja kak sambil mungkin ada live musiknya sih biar seru gitu. Oke, nice 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 nice, kebayang ya? Acaranya seru-seru ya yang kita udah dengar dari dua kelompok. Oke, okay, thank you. Siap. Kalau gitu sambil kita nunggu uh, Helena yang akan ketik nanti apa planningnya dari kelompok B, kita akan dengar Oh dua orang perwakilan yang pertama duluan. Oke, semuanya. Ya? Halo. <tuh> Hai, Kak. Terus sama siapa partnerku ya? Partnerku tadi siapa? Vina Benita. Ya Kak Vina Benita. Nah, langsung berdua, aku, aku, aku duluan ya. Jadi, di sini kita akan membuat acara yang luar biasa, berarti spektakuler, spektakuler sekali. Dimana kita akan bikin acara selama lima waktu. Aduh, acara lima waktu gimana ini? Jadi, dari ada yang dari pagi, siang, sore, malam, dan terakhir waktu penggantian jam atau penggantian hari. Misalnya, dari pagi kita itu ada kayak jalan sehat bersama, kita kayak olahraga bugar bersama-sama. habis itu di siang hari kita ada karnival di mana kayak waktu kemarin waktu acara Asian Games uh, disitu di situ juga ada karnival kayak dari banyak negara tapi sekarang adalah karnival dari banyak daerah yang ada daerah. di Indonesia. Yang semua nanti akan kumpul di uh, rutenya Gelora Bung Karno sana. Jadi semua akan keliling dari sa di sana. Habis itu ada uh, di sore itu kita ada lomba-lomba atau semacam festival, ada lomba masak, lomba ini, lomba itu, lomba nyanyi, lomba banyak hal. Terus waktu malam ini adalah malam spektakuler di mana temanya adalah malam kemenangan. Malam ini kita bisa dijelaskan Ibu Vina gimana? Saya oper ke Ibu Vina. Terima kasih. Ya, malam ini mungkin apa acaranya mengundang artis-artis seluruh Indonesia. Nanti akan di siarkan di berbagai stasiun televisi yang ada, terus ada terakhir mungkin itu ya harapan dan doa untuk tahun 2021 dari semua tokoh pemuka agama gitu. Jadi nggak cuma uh. hanya dari Kristen, tapi dari semua semua agama yeah. itu mewakili gitu. Jadi kita mengangkat keberagaman dari Indonesia sendiri. Dan mungkin tadi kita berpikir untuk mengadakan acaranya itu untuk dua wilayah karena kalau misalnya mungkin cuma Jakarta aja bisa membludak kita mungkin akan adakan acaranya di calon ibu kota kita yang baru di Kalimantan gitu itu masih rencana kita seperti itu dan terakhirnya ada pesta kembang apinya dan itu yang pasti itu di dalam terakhir oke sedap terima kasih terima kasih Wah, seru ya L, kita sudah dengarkan acaranya seperti apa? G, udah. Oh, barusan kita dengar. Nah, sekarang kita lihat apakah dari B sudah masuk ide acaranya seperti apa. Ya, sudah diketik, barangkali. Oke, okay. New Year party with BTS, mau live streaming YouTube dan kerjasama dengan MNC, atau live streaming YouTube kerjasama dengan MNC, tanggal 31 Desember mulainya jam 7 malam. Uh, di SICC Sentul, uh, available stall food and beverages di situ. Terus ada jam sessions juga dengan lokal artis atau youtubers. Dan mulainya dari jam 11 malam. Oh, sorry, dan mulai jam 11 malam itu ada performance dari BTS. Sama countdown New Year, sama bareng-bareng sama BTS juga mantap oke okay, oke okay, oke okay. seru banget ya ini acaranya kalau benar-benar jadi nih Beuh, pecah disiarkan langsung <laughs> nah very nice teman-teman tadi dia udah dikelompokin kan ada L B O G dan setiap orang punya idenya masing-masing yang berbeda-beda Mari kita lihat lebih jauh gimana kaitannya antara apa yang kita isi di form tadi LBOG dengan ide acara kita yang luar biasa ini. Oke, baru kita lihat next slide ya. Sekarang saya mau share slide dan mari kita bahas satu persatu. L itu, nah itu adalah sebuah singkatan sebetulnya ya dari binatang ini. Jadi dia kepribadiannya itu seperti seekor singa, lion, cepat. Nah kayak apa sih? Coba kita lihat next slide berikutnya. Lion itu berani dan tidak takut pada situasi yang baru. Ada orang gugup sekali ketika dia mesti pindah ke komunitas yang baru, pekerjaan yang baru, tapi Lion itu berani dia, percaya diri, dia masuk. Kemudian dia suka jadi pemimpin, suka mengajari orang lain bagaimana melakukan sesuatu. Siap menghadapi tantangan. Oh, ada gini-gini. Oke, kita bikin begitu ya. Tegas dan serius pada apa yang diharapkan. Oke, ekspektasi begini, dia akan tegas, dia akan serius, dia akan susun dan juga dia cepat sekali mengambil keputusan. Kalau tadi teman-teman perhatikan ya, kelompok L ini paling cepat diskusinya. Tiba-tiba udah gabung lagi. Eh, udah kelar aja dia. Nah, itu. Dia cepat mengambil keputusan taktikal gitu loh. Nah, tadi acaranya kayaknya oke, okay, dari Desember awal kita langsung bagikan. Terus siapa yang diundang? Semua orang. Presiden, penyanyi gitu kan. Venue-nya di mana? Outdoor di GBK. Kenapa? Muat banyak. Dia nggak takut tantangan, bikin sekalian yang gede sekalian. Dan dia pikir tiketnya semua masuk free tiket, onsite ada, online ada. Yang beda kita akan ada kaleidoskop 2020 untuk melihat ke depan dan menyambut 2021 mau ngapain aja, sukacita. Nah lihat gak poin-poin cara L menyusun ini adalah cara layan berpikir dan perencanaan sesuatu. Lugas, cepat, jelas. Banyak kehahihinya nggak? Nggak. Artis siapa? Ya, tadi ada penyanyi gitu ya, lalu undang presiden. Nanti kita lihat ya, tapi ini cepat sekali langsung bikin "tak, tak, 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 tak". tak. Onsite-nya ada, online-nya ada, udah planning, tiket, semua udah diatur. Nah, L adalah orang-orang yang sebetulnya kuat sekali jadi pemimpin karena pikirannya taktis, lugas, dan semua udah terencana dengan baik. Masuk akal gitu ya, nggak ada terlalu hal yang "wah, kok bisa beda, nggak, nggak seperti yang masuk akal, nggak seperti yang imajiner". Tapi mereka bilang, "nggak, ini yang jelas seperti ini." Oke itu lion. Coba kita lihat slide berikutnya. Sekarang kita lihat hewan yang kedua di slide berikutnya, yaitu adalah hewan yang kedua adalah hewan ini yang kita lihat sekarang ya. Nah, apa nih kira-kira? Ada yang tahu nggak? Ini adalah beaver, berang-berang. Dia ini, hewan yang punya dua gigi itu tajam sekali. Dia kerjanya bulak-balik masuk hutan. Dia ke hutan masuk, dia potongin ranting dengan ukuran yang kurang lebih sama. Dia ke pinggir sungai, dia susun. Dia masuk lagi, butuh yang berapa sentimeter. Dia gigit lagi, dia potong, dia sampai dia bisa bikin jembatan seperti di gambar itu. Luar biasa ya. Untuk mereka nyebrang. Bisa buat tinggal, bisa buat nyebrang, segala macam. Itu mereka bikin. Dan untuk bisa nggak hancur, mereka mesti detail. Jeli sekali perhitungannya. Gimana kaitannya, kaitannya supaya semua rapat. Cukrek gitu loh. Nah, kayak apa sih karakteristiknya Beaver? Coba kita lihat slide berikutnya. Beaver itu adalah orang-orang yang rapi dan memperhatikan hal-hal yang sifatnya rinci, detil. Nah tadi dilihat di sini kan acaranya 31 Desember di SICC Sentul. Kalau lain GBK besar tapi di detil nih. Dia maunya di SICC Sentul mungkin ada alasan di baliknya. Terus ada available stall. Lihat gak? Kosa kata yang dipakai aja detil banget available stall for food and beverages dia bilang kan terus udah gitu ada apa lagi ada BTS jam 11 ada countdown satu-satunya dari empat kelompok yang menyebutkan kata countdown adalah kelompok B saya yakin teman-teman yang lain juga pasti ada acara countdown ya cuman itu B begitu loh bisa langsung kepikir hal yang detail dan orang-orang B adalah orang-orang yang setia sampai selesai nggak ditinggal tengah jalan susah, senang, apapun keadaannya, mereka bakal terus kelarin tanggung jawab. Tapi orang B juga banyak bertanya. Ini kenapa begini? Ini emangnya sesuai ya? Emang di firman Tuhan boleh ya? Misalnya kritis, bertanya dengan kritis segala macam. Dan orang-orang B itu orang rapi, hidupnya terorganisir, melakukan hal-hal yang sama aja dan kalau ngomong apa adanya. Kalau kita lagi naksir cowok atau cewek, mau tanya pendapat yang akurat dan objektif, tanya orang B. B kalau jelek dia bilang jelek. Eh rambut gue bagus gak nih? Baru dari salon, mahal loh, 400 ribu. Menurut kamu gimana? Sama aja kayak belum dipotong. Nah itu orang B. Ngomongnya akan apa adanya. Detil terperinci. Nah acara dia juga begitu kan ya. Semua detil, singkat, tapi sangat terinci apa aja planning di dalamnya punya nggak kita teman-teman orang yang termasuk golongan B ini? Mungkin ada juga. Mereka yang banyak tanya, mengkritisi. Ini kenapa begini? Ini uang segini jumlahnya dari mana perhitungannya? Oke, itu ide yang bagus. Tapi stepnya bagaimana? Jadi kalau dia kerja sama Lion, Lion punya ide yang besar kan? Oke, okay, kita akan bikin nih free ticket. B akan nanya, free ticket yang bayar siapa duitnya? Misalnya gitu ya, dia bakal kritisi segala macam. Oke, sekarang kita lihat yang berikutnya lagi. Kalau tadi B udah lihat dan acaranya, nah ini binatang apa yo? Ini namanya otter. Lihat ya, ini binatang di depan kamera tuh begitu loh. Kalau di Google ya teman-teman ya, itu fotonya otter lagi senyum, playful, sangat suka bermain. Itu otter. Next slide. Nah, tuh lihat tuh, nyengir. Satu-satunya binatang di fotonya nyengir. Paling banyak itu otter. Otter tuh kepribadian seperti apa sih? Otter itu dia suka cerita, suka cerita hal-hal yang luar biasa. Seru kalau tadi dibilangnya. Dan otter itu orang yang menikmati kesenangan punya kebersamaan dalam kelompok dia nikmati dia senang kumpul dia suka tampil pas disuruh pakai wah gampang sekali buat mereka di depan panggung dan biasanya kalau mereka ada di depan itu orang terhibur ya saja karena mereka pribadi-pribadi yang positif yang menyenangkan penuh semangat selalu suka main dan juga selalu gembira melihat sisi baik di tengah segala sesuatu keadaan buruk segala macam dia tetap positif nah coba kita lihat tadi acaranya otter pertama otter paling banyak loh di antara kita punya zoom meeting hari ini paling banyak otter karena mungkin orang-orang yang terlibat di pelayanan, yang benar-benar bertahan di pelayanan adalah orang-orang yang punya ide kreatif, dan happy, bikin suasana jadi enak, pertemanan jadi enak. Itu otter paling banyak. Lihat gak? Sebelum otter ngomong acaranya apa, tadi otter akan udah langsung awali dengan perkataan, ini acara yang luar biasa, spektakuler. <laughs> dia belum bilang acaranya bakal seperti apa, di mana, tapi langsung dia bilang, ini spektakuler, nah, itu ciri-ciri otter. Suka yang memang seru, besar biar gitu ya, terus acaranya lima waktu, bayangin acara tahun baruan lima waktu pagi siang sore malam paginya mulai dari olahraga dulu siangnya karnival berbagai daerah acara lima di Gbk mirip lain lain juga sukanya besar ini juga besar langsung di Gbk sorenya lomba malamnya pingsan ya, dari pagi olahraga sampai sepanjang malam ini udah capek sebetulnya tapi enggak hotel itu energinya beda sama yang lain. Ini kalau misalnya ada kita yang lainnya ikut, udah pulang duluan kita. Tapi enggak dia, malam acara, malam spektakuler. Nah ini acaranya, puncaknya. Apa itu acara malam kemenangan? Lihat kan, pecah banget acaranya kan ya. Undang siapa? Artis. Siapa artis yang diundang? Seluruh Indonesia. ini otor cirinya, kena banget nih. Stasiun TV mana yang mau, mau meliput kita? Seluruh stasiun TV. luar biasa. Doa, ya mimpin doa siapa? Seluruh pemuka agama. Ini memang acara udah paling seru ini. Terus, angkat keberagaman. Dan diadakan di dua wilayah. Acara seru banget ya. Dikasih makan nggak? Nggak e, dikasih tahu tuh. Dananya dari mana? E, iya juga, belum dipikirin ya. Nanti ada malam, ada ada kembang api atau nggak? Nggak ada, detail-detailnya dia nggak ada. Nggak seperti beaver. Beaver bilang food and beverage stall. Gitu. Di sini nggak. Tapi acaranya meriah banget. Diumumkannya kapan? Ngundangnya kapan? Enggak eh, diumumkan. Kalau L tadi dia bilang lucu ya, dikasih tahu. Oke, mulai awal-awal Desember undangan disebar, gitu kan? Tapi Otter, wah acaranya paling pecah. Oke, kita lihat ya. Jadi dia selalu memang bikin acara yang paling hidup, paling seru, penuh semangat. Itu ciri khas Otter. Beda sama B ya. B singkat, detail. L juga diskusi cepet banget. Tapi hasilnya udah banyak. Pet, 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 pet. Ini sekarang waktu kita ngomong, mereka udah lagi cari dana ini. Yang L ini, udah mulai bergerak nih ngetik-ngetik. Oke, kita susun proposal ya. Oke, saya udah mulai hubungi vendor ya. Itu L. Nah, kalau B, dia bisa mendetail, memikirkan. Kalau B ketemu O, kira-kira gimana? Banyak pertanyaan sih B kepada O. O, kamu bikin segini seharian lomba. Terus orang tidur siang di mana? Kalau ada yang sakit bagaimana? Artis seluruh Indonesia, seluruh stasiun TV, yang ngadain siapa? Uangnya bagaimana? Seluruh pemuka agama, angkat keberagaman, pokoknya biar ini ya. Ini O punya ciri khas. Oke, okay. very good. Sangat seru. Terakhir, kita lihat sekarang adalah G. G itu apa sih? Nah. G itu adalah Golden Retriever. Seekor anjing Golden Retriever. Seperti apa sih karakteristik Golden Retriever itu? ciri khasnya orang G itu orangnya itu setia. Dia mudah beradaptasi, dia tidak suka memimpin sebetulnya. Dia menantikan kalau bisa, kamu aja, oh jangan, kamu aja, oh jangan, kamu aja. Itu barangkali pas awal, saya nggak tahu ya, pada saat G ini, oh G cuma sendiri sih. Kalau G satu kelompok, biasanya saling diem-dieman dulu. Siapa yang ada ide? Semua diem. Nanti kalau ada ini ide, Ya ikut setuju. Dia adaptasi. Dia nunggu orang lain punya ide apa dia bahagia ngikutin. Terus G itu cinta damai. Gak bakal. Kecil kemungkinannya di G itu ada ketidaksetujuan. Oh jangan, mending begini aja. Nah, G ngikut dengan baik. G itu orangnya easy going. Oke okay, kita begini ya. Siap. Eh tunggu tunggu, kita ubah rencana deh. Tapi ke sono aja. Oke okay, boleh. Eh tapi kayak nggak bisa deh. Kita batalin aja. Ya udah, nggak apa-apa. Itu orang G. Dan orang G itu selalu tim player, mainnya bersama-sama dengan tim. Dan sebetulnya orang G adalah orang yang peka melihat dan merasa. Perasaannya paling peka di situ. Kita lihat acaranya orang G ya. Waktu G ditanya, eh gimana acaranya udah siap ya? Jawaban Joana sebagai dari kelompok B adalah, iya puji Tuhan. Kenapa saya highlight? Karena tidak ada kelompok lain yang ngomong kata itu. Menarik ya. Gimana udah beres? Ya puji Tuhan. Kalau yang oh gimana acaranya? Spektakuler dia bilangnya. Kalau L paling cepet deh, Set langsung bikin. Tapi G itu tenang, dia senyum. Ya puji Tuhan. Acaranya gimana? Acaranya nggak rame-rame gitu sih, beda ya. Dia lebih intimate, Kelompok kecil, nggak rame-rame gitu. Ya garden party. Oh romantis banget. Yang lain Gbk, Sicc misalnya ya. Tapi dia garden party. Terus acaranya apa? Makan-makan. Lihat gak? Ritmenya pelan. Makan-makan. Kalau yang tadi kelompok lain nih acaranya apa nih? Lima waktu. <laughs> Beaver juga masih mantap nih. Wah ada stall. Food and beverages. Oke okay, tapi dia acaranya tuh simple. Makan-makan. Dinikmatin. Ya ikut berapa banyak orang? Orangnya dibatasi ya kan? beda kalau yang tadi kalau bisa di dua ibu kota kalau el free ticket for everyone online on site everyone is welcome tapi g enggak dibatasin kelompok kecil orangnya tiap meja lima orang saja padahal udah enggak psbb tapi masih keikut rasanya ya disilang silangin mejanya tuh ya lima orang aja lihat gak very intimate dan dia bilang mejanya bentuknya apa Oh mah boro-boro kepikir meja, yang penting makan aja dulu. Makannya di mana? Ntar aja dipikirin. Tapi Gede bisa bilang mejanya bulat. Jadi satu meja lima orang, mejanya bulat. Ini yang ngomong cuma Gede doang. Kalau mejanya bulat lima orang, ya kita bisa saling lihat wajah satu sama lain ya, saling komunikasi di situ. Terus makanannya disiapin. Mulainya jam sembilan malam. Ada live music. Simple. Dia nggak pakai artis, nggak segala macam. Pokoknya jam sembilan live music. 9.30 makanan pembuka, makanan utama, makanan penutup. Sederhana, tapi jelas, dan live music. Nanti pesta kembang api, sambil ngapain? Sambil denger live music. Kalau saya nanya ke OE, oh, eh, kelompok O, oh, acara kembang api sambil ngapain? Dia bisa bilang, pakai DJ, door price mobil, door price rumah, pakai kata sambutan dari presiden di bulan, misalnya pokoknya yang paling spektakuler. Tapi, oh ini asik banget ya acaranya. Ya, sambil live music kita dengar kembang api. Nah teman-teman, dari presentasi empat ini kelihatan nggak beda kepribadian setiap kelompok orang? Tentu pembagian ada banyak ya, ada yang bagi 16, 24 kepribadian. Tapi ini yang paling sederhana lah kita lihat. Dalam pertemanan kita, dalam tim kerjasama kita, ada orang L, ada orang B, ada orang O, ada orang G yang seperti ini. Nah gimana ketika mereka itu saling berrelasi satu sama lain? Alkitab juga mencatat ya, orang-orang yang dipakai Tuhan itu beraneka ragam. Paulus itu lain. Roh Kudus sudah bilang, Paulus, jangan balik ke Roma. Paulus bilang, enggak, saya jelas saya mau ke Roma. Paulus, jangan menghadap raja. Dia jelas ada raja. Dari sebelum percaya Tuhan, dia lain kan? Dia yang, dia yang cari surat perintah dari imam besar supaya dia bisa pergi ke Damsik untuk ngebunuhin banyak orang percaya. Semangatnya. Dia nggak disuruh. Dia pergi, dia bantai, dia tangkepin. Paulus lain. Musa itu apa? Beaver mungkin ya, kita nggak bisa tahu dengan tepat, kita cuma tahu apa yang bisa kita kira-kira bayangin lah dari catatan Alkitab yang bisa kita pertimbangan. Musa itu beaver, detil sekali. Waktu itu Tuhan suruh, Musa kamu kuutus ke tengah-tengah orang Mesir. Musa bilang, siap Tuhan. Enggak, detil sekali. Oke, kalau mereka tanya, Tuhan yang mana yang ngutus saya, jawabnya apa? Wih, kalau malaikat ada di situ, malaikat bisa ngomong Tuhan. Ini anak detail juga nanyanya Tuhan ya. Saya aja nggak kepikir. Terus dia bilang, kalau nggak ada mujizatnya gimana? Semua detail, detail, detail semua pertimbangannya. Tuhan pun bisa diajak debat sama dia. Bisa diajak hitung-hitungan. Musa, oke. Okay. Petrus, wah Petrus ciri yang otter. Semangat dia, berapi-api. Tuhan udah ngomong, dari antara kalian akan ada yang menyangkal aku. Petrus nggak babi bu, bukan aku. Nggak bakal aku nyangkal Tuhan. Eh pas hari H, kamu kan pengikutnya Kristus? Bukan, bukan, bukan. Nah, itu cirinya. Dia playful, dia paling semangat kan? Dia orang yang di satu sisi bisa sangat meninggikan. Inilah dia, Mesias, anak Daud. Satu sisi Tuhan Yesus hardik dia. Eh kamu, setan pergi dari sini. Gara-gara kata-kata dia yang gak mau Yesus mati atas kayu salib. Petrus sangat semangat tuh. Baru sebelumnya dia keluarin pedang kan? Dia potong telinganya. Malkus. Tapi kemudian dia juga menyangkal juga. Maksudnya inilah orang yang playful, seru, tapi Petrus itu khotbah ribuan orang bertobat. Seru banget yang khotbahnya di Serambi Salomo. Sedikit lo Rasul yang bisa benar-benar khotbah di depan ha hadirin yang begitu banyaknya. Wah oh, itu Petrus tuh water, seru orangnya itu Petrus. Dan Abraham adalah golden retriever. Dia ikut apa yang jadi kehendak Tuhan. Tuhan bilang, jalan Bram, siap. Istrinya bilang, kawin sama budak saya, boleh. Dia nggak konflik sama Lot, pilih tanah. Dia gimana? Lot kamu mau di mana? Oh Lot bilang saya mau yang subur tuh yang hijau. Boleh. Ikut terus tenang. Ya. Percaya Tuhan. Istrinya mau gimana? Mau gimana segala macam. Nggak pernah kita lihat dia benar-benar goyang gitu loh. Bahkan sampai disuruh mempersembahkan anaknya juga kan. Dia taat. Ya nggak gampang. Tapi dia setia terus panjang loh perjalanan Abraham tuh sebelum dia bisa ngelihat keajaiban Tuhan. Nah ini 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 ciri khas yang lain. Jadi di Alkitab dicatat Uh, ada berbagai jenis ya ciri khas anak-anak Tuhan yang dipakai di situ. Dan waktu kita konflik sama orang lain, kita juga bisa frustrasi sama diri kita. Kok gue gini banget sih? Kok gue jadi orang yang detail sekali sih? Kok gue dominan sekali sih? Sampai orang misalnya kok tersinggung sama gue sih misalnya? Kok gue gak bisa nikmati hidup? Kalau otter apa sih biasa frustrasinya? Kok hidup gue gini-gini aja sih? temen gue yang lain udah kerja, udah gaji, nya besar, udah bisa cicil ini itu, otter masih happy happy misalnya ya. Tapi lain iri lihat otter, otter kok bebas banget sih hidupnya. Kalau ada dia ceria, kalau ada gue orang takut kadang-kadang terintimidasi kalau ketemu lain. Nah coba kita lihat ya teman-teman yang lain tadi. Ya lain itu pemimpin yang baik. Kalau dia ada hal yang tidak setuju, ada hal yang mau disampaikan, dia bisa sampaikan secara terbuka, asertif, dia akan sampaikan. Dia pemimpin yang kuat. Dia bisa ngambil tugas. Oke, ada gini, gini, gini. Oke, oke, siap. Aku bakal pegang ini. Dia nggak bakal menghindari tanggung jawab. Pas ada tantangan, oh dia suka betul. Hal baru, tantangan. Dan orangnya tanggung jawab. Bukan cuma ngomong di awal, tapi dia akan kerjakan. Orientasi dia apa? Goalnya beres. Ada masalah? Berani hadapi di depan. Dan orangnya itu disetir oleh tujuan. Tujuannya kuat. Semua pilihan yang dilakukan dalam hidupnya, itu disetel berdasarkan apa yang dia mau capai. Karena dia mau ke sana, maka jalan A, B, C, dan D dia mesti ambil. Tapi lion, teman-teman lion, baik kita ataupun orang di sekitar kita atau orang tua kita, sebagaimana setiap kepribadian ya, ada hal-hal yang mungkin kita juga eh, seringkali mungkin gak lihat. Misalnya lion bisa jadi terlalu asertif. Dia menyampaikan ketidaksukaannya dan belum tentu orang lain misalnya bisa terima dengan nyaman. Misalnya kan ya? nah, lion suka nggak sengaja. Dia nggak sadar ketika orang lain denger, wah orang lain terluka gitu ya. Buat dia, lah kan gue ngomong kalau gue nggak ngomong nanti nggak bisa beres dong ya gue mesti kasih tahu nah itu namanya yang kedua kurang peka lain suka kurang peka bet, dengar bet, terapi beres gitu. tapi nggak peka dan mungkin di satu titik tertentu gitu ya bisa jadi suka terlalu ngatur dan dia pikir ya harus dong siapa lagi kalau bukan gue yang ngatur nah dan bisa melanggar orang lain aduh ini kerja terlalu lama aduh ini nggak beres udah di sini sini gue yang kerjainnya misalnya Nah itu bisa nggak sengaja. Sebab kenapa lion melakukan itu? Orientasinya goal. Goal yang mesti beres. Nah gimana sih caranya lion itu bisa mendidik orang lain dengan baik, dengan smooth. Selalu ngomong kepada orang lain dengan satu kata yaitu soalnya. Guys kita akan lakukan A, B, C, D. Soalnya, kasih tau alasannya. Lion suka lupa. Lion suka bilang, kita akan A, B, C, D. Kamu A, kamu B, kamu C, kamu D. Go now! Gitu kan? Tapi Lion bisa memberikan kasih tahu roadmapnya. Kita akan lakukan ini soalnya begini loh. Nah jadi lebih enak kita include orang lain ke dalam tim kita untuk berpikir sama-sama. Kemudian cerita-cerita tentang pemimpin itu juga membakar. Dia bisa share cerita leadership orang lain sehingga orang paham oh yang sedang lain coba lakukan adalah melakukan satu kepemimpinan yang baik yang sehat bukan cuma sekedar ngatur atau bosi. Nah lalu lain juga bisa melibatkan orang lain dalam perencanaan. Lion itu pemikiran yang cepat, dan orang yang mengambil tindakan dengan cepat. Akibatnya, apa yang merencanakan dia ketika mulai masuk kepada tindakan? Baru dia akan bagi kepada orang lain. Nah, lion bisa melibatkan orang lain dalam perencanaan dan mendengarkan sudut pandang orang lain, dan dapat oke okay, perencanaannya seperti ini. Dan lion ini, kalau mau diajak kerjasama, itu paling enak: kasih dia tujuan, kasih dia goal, yang jelas dia akan maju tanpa tujuan, tanpa goal dia akan pergi. Dia nggak bisa, cuma dikasih hahaha rutin. Oke, okay, kamu terus gini, besok itu nggak. Goalnya apa? Gambar besarnya apa? Baru dia akan drive ke situ. Mungkin dengan caranya dia sendiri. Dan biarkan Lion itu mementor orang lain. Karena Lion punya kemampuan itu. Jadi Lion jangan lupa ya. Di tengah segala macam sepak terjang kita yang hebat, Lion adalah seorang mentor yang baik. Kenapa? Karena kita bisa mengarahkan orang lain. Itu buat Lion. Oke? Berikutnya kita lihat setelah Lion adalah Beaver. Nah Beaver ini berang-berang tadi ya. Beaver itu standarnya tinggi loh guys. Detil Persiapan dia apa yang mau dilakukan dan kalau kita kasih tanggung jawab ke dia beres dan rapi beresnya ingatannya baik tak 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 dan terduga hidupnya teratur Beaver orang yang bisa dipercaya bukan orang yang cuma ngomong kemudian pergi tapi kalau dia ngomong dia bisa karena dia eh kamu bisa nggak Beaver mungkin nggak bilang gampang Beaver bukan tipe orang yang ngomong begitu Beaver bilang mungkin ya nanti coba dulu ya. Kalau dia belum pasti dia gak akan bilang pasti. Dan dia orang yang punya penilaian yang baik karena dia sendiri adalah orang yang detail. Beaver punya kelemahan nggak? Oh punya. Ya sebagaimana setiap kita punya ya tentunya ya. Beaver itu kritis. Di satu titik kritis itu berguna. Titik lain kritis nyebelin. Kerjasama sama panitia nih semuanya kritis. Gak ada yang punya ide. Kenapa? Dia bisa mengkritisi A sampai Z. Pasti tanya. Oke okay, jadi menurut kamu gimana? Dia diem. Karena kemampuan utama dia di mengkritisi idenya. Nah kenapa aku bilang bisa menyebalkan? Karena dia datang punya ide dengan gambaran yang besar dan bisa ngelihat kelemahan di mana-mana. Well itu positif, itu membangun satu proyek kita jadi tidak berlobang. Tapi di sisi lain orang bisa capek. Nah akhirnya seringkali Lion bingung nih. Lion punya ide tapi gak sedetail beaver kan. Beaver kritisi detail. Lion bingung, Lion bingung, lain bingung. Lion jadi marah nih merasa kok saya punya diserang nih sama dia. Padahal beaver gak bermaksud kok. Beaver memang begitu cara berpikirnya. Karena dia orang yang perfeksionis. Nah kelemahan beaver adalah kaku. Dia adalah kaku. Jadi perubahan agak agak lambat nih. Karena kenapa? Takut resiko. Karena belum belum tahu apa yang bisa terjadi kalau ada perubahan. Dia nggak suka perubahan. Kalau bisa rapi, karena rapi itu pasti. Nah itu beaver. Nah barangkali di kepanitiaan kita, di tim kita, orang yang beaver itu pegang peranannya apa sih? Biasanya bukan si acara. Bendahara, misalnya sarana prasarana hal-hal yang memang berkaitan dengan hitung-hitungan teknikal yang harus detail mereka dan mereka adalah pendebat yang ulung Biasanya jumlah beaver memang nggak terlalu banyak dalam populasi paling banyak memang selalu otter tapi beaver itu sekali ngomong semua nggak ada yang bisa jawab tunggu dulu kalau kayak gini ini nggak bisa jawab, ini gimana semua dim otter nggak bisa ngomong gampang oh di hadapan beaver mati dia nggak berkutik maksud saya karena beaver punya perhitungan yang tajam sekali Nah, ada kelebihan, ada hal yang bisa kita antisipasi. Sebab kalau beaver begini, beaver bisa sulit berteman. Kenapa? Dia ada dalam zona nyaman, ketika di stress dia nggak nyaman. Pas tiba-tiba idenya berubah, pergi ke tempat yang berubah. Oh dia nggak suka, eh tolong dong lain kali jangan berubah kayak begitu. Saya nggak nyaman, kata dia. Nah beaver memang sebagai orang yang punya karakteristik demikian, kita bisa nggak nyaman berteman dengan berbagai jenis orang. Kita nggak nyaman dengan lion yang asal bok-bok-bok tanpa ada planning yang kuat. Kita nggak nyaman dengan otter yang misalnya suka berganti-ganti tapi akibatnya beaver seringkali hidupnya lebih menyendiri ketimbang punya teman. Nah, kalau beaver bisa lebih fleksibel, teman-teman beaver bisa lebih menikmati hidup yang berwarna dengan orang yang mungkin berbeda dengan kita. Nah, ajarkan beaver tentang apa yang benar. Bukan apa yang cuman baik secara struktural, tapi yang benar gimana sih? Yang benar gini. Oke, okay, ini gak baik. Oke lah, saya bisa korbanin dulu apa keperfeksionitasan saya demi mengejar satu yang benar. Beaver tuh konsisten sekali. Dia orang yang pegang prinsip. Nah ajarkan pada Beaver selalu mengapa kita melakukan ini. Bukan cuma secara teknikal, how, tapi why-nya. Kenapa kita lakukan ini. Dan kedetilan Beaver memang tiada duanya. Itu anugerah yang Tuhan kasih ke dia. Dan kalau Beaver bisa dikembangkan, orang yang ngerti why, oke okay lah aku korbankan rasa tidak nyamanku dengan planning yang berubah-ubah, karena aku tahu golku adalah memenangkan sebanyak mungkin anak muda buat datang ke acara ini. Oke, okay. I can live with that. Nah Beaver bisa berubah. Karena Beaver orang very smart dan orang banyak mau berteman sama Beaver karena Beaver nggak bohong kalau ditanya. Dia bakal ngomong terserah. Setelah B adalah otter. Nah tadi otter yang paling banyak di sini teman-teman ya. Otter itu cinta manusia. Lion cinta goal orientasi apa hasilnya. Beaver cinta keteraturan. Otter nggak terlalu pusing goal, nggak terlalu pusing keteraturan. Dia menikmati manusia, suka bermain, orangnya menyenangkan, Susia, suka sosial, berhubungan, penuh dengan antusiasme dan peka loh. Kalau lihat ada yang sendirian, eh lu kenapa? Ayo udah, pergi sama kita. Iya, gimana ya? Aku baru diputusin. Nah kalau ngomong baru diputusin, dia curhat kepada lion, beaver, motor, responnya beda. Otter gimana responnya? Alah, lupain aja cowok masih banyak di luar sana yang lebih tinggi, lebih ganteng, lebih kaya dari dia. Udahlah, daripada kamu pusing, ayo ntar malam kita jalan, gua traktir makan. Padahal dia gak ada duit. Antusias dulu, udah ikut aja dulu gitu ya. Spontan orangnya. Terus tiba-tiba malam dihubungi sama maminya. Eh, kamu kan udah janji malam ini mau temenin mami di rumah. Waduh, mateng. Eh guys, gua gak jadi ikut, gua mesti pulang. Itu otor oh, kurang ajar. Orang udah seneng diajakin dia bisa batalin. Terus dia nggak merasa bersalah lagi. Lupa mau nemenin mami di rumah. Nah, tapi dia happy. Besoknya, eh gimana apa kabar? Besok paginya ketemu, seneng lagi. Itu otter. Nah, otter kelemahannya seringkali nggak terlalu suka detil. Kayak tadi ya, kelompok O punya acara juga nggak terlalu detil ya. Spektakuler, biar, biar. Tapi nggak detilnya. Dan idenya lompat-lompat. pat, 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 pat. Ini bukan kelemahan. Ini hal yang luar biasa kuat tapi bisa juga jadi sebuah hal yang uh, jadi nggak disiplin sama diri kita sendiri misalnya seru kena spontan berubah 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 tanggung jawabnya ada kurang siapa yang mau jadi tim oh angkat tangan oke saya siap bagian apa apapun boleh pas masuk dicariin susah dihubungin karena dia ikut banyak organisasi banyak pelayanan sono sini sono sini akhirnya orang lihat aduh nih orang awalnya paling seru ngomong paling rame pas bicara tanggung jawab Wah, kita kecewa misalnya. Dan hati-hati otter, otter itu punya hubungan yang semu. Otter itu banyak temannya masalahnya. Kalau golden retriever, berteman dari TK sampai SMA, bisa-bisa orangnya sama. Dari SMA, kuliah, kerja, nikah, temennya itu aja terus gini loh, kompak. Otter ada temen di tiap sudutnya. Ketemu Pak RT dia main gaple, sama Hansip dia temenin si Skamling. Semua diajak ngobrol, tapi bisa jadi hubungannya semu dia nggak betul-betul punya sahabat di mana mana rame-rame-rame tapi nggak benar-benar punya relasi yang mendalam otter butuh struktur supaya hidupnya rapi karena otter seringkali frustrasi di satu titik dalam hidupnya yang tadi saya bilang ya aduh kok hidup saya kok gini-gini doang ya happy sih happy kumpul sih kumpul tapi kok gak kagak punya duit ya Hah, karena kebanyakan main misalnya <laughs> nggak butuh kurang strukturnya dia misalnya ikut ya nah jadi otter itu sebenarnya kuat sekali dalam masalah hubungan sama orang lihat orang dia butuh variasi. Kalau nggak, dia bosen. Dia orang yang menyenangkan. Coba bayangin, kalau di Barcelona kita nggak ada Otter. Semuanya serius, tegang, orientasi goal dominan, tapi Otter tuh bisa bikin suasana weh pecah, kasih cerita-cerita tentang manusia buat Otter, dan kasih dia pelayanan pada orang lain. Nih Otter, oke. Okay? Nah, Otter, hati-hati, ada satu pribadi golongan yang sering kali kita sebagai otter bisa tidak sadari sudah kita sakiti berulang kali. Golden Retriever. Mari kita lihat karakteristik Golden Retriever. Golden Retriever adalah orang-orang yang penuh dengan belas kasihan. Mereka bukan single fighter. Lion ditaruh dimanapun sendirian. Siap dia bisa kerjakan banyak hal seorang diri. Golden Retriever tidak. Dia bermain dalam tim. Dia orang yang setia. Dia ngikutin segala sesuatu dengan setia. Dan orang easy going. Kesana siap. Itu siap. Adaptif. Ketemu bos yang jahat, dia mah gak stres. Kalau lain udah ribut kali. Wah huh, kenapa nih saya dapat bos yang demikian nih. Nih gak enak banget di kantor nih. Bosnya begini banyak mau segala macam. Golden Retriever masuk kantor itu. Kamu berat gak? Oke okay lah bisa. Loh tapi manajer ini kan nyebelin banget. Ya saya bisa adaptasi lah dia begitu. Dan Golden Retriever pendamai. Ketika dua orang ribut, ribut, ribut. Golden gak akan memihak. Nah, kamu bener, kamu salah. Enggak. Pendamai udah. Jangan ribut-ribut. Yang penting kita hubungan enak. Dan persahabatan dengan Golden itu mendalam. Cuma masalahnya Golden juga bisa jadi terlalu peka. Makanya dia paling sering jadi korban. Ketika lain ngomongnya terampau asertif. ya jadi korban siapa? Golden sedih kan. Aduh, gue terluka. Deh. Waktu dikasih janji-janji <tuh> manis sama Otter. Terus dibatalin. Dihamin 10 menit. Yang sedih siapa? Golden. Golden juga sedih. Otter kemarin kamu bilang aku nih sahabatmu yang paling deket. Minggu depan kamu udah jalan sama orang lain. Aku udah gak diinget. Pas kamu nonton, aku liat di storymu kamu nonton film baru ketika bioskop baru buka. Aku gak diajak kata Golden. Kamu anggap aku ini apa? Nah karena otter kan gak fokus. Temenan sana, temenan sini, temenan sana. Dan Golden gak bakal komplain. Golden gak bakal japri si otter. Kok kamu gak ngajak-ngajak sih? Gak bakal. Lion mungkin japri, ya, golden diem, ya udahlah. Tapi diem itu bisa jadi makan dalam. Semua jadi overthinking dalam kepalanya, stress. Kadang-kadang teman-teman kita yang golden tuh mesti kita jaga. Kalau teman-teman lion dan kena dalam komunitas kita ada golden, mesti dijaga. Karena mereka bisa kompromi soal nilai. Contohnya, dia kumpul sama semua orang yang hobinya apa ya, ya contoh lah ya kalau teman-teman ngelihat rokok itu buruk, mau ngerokok. Golden ditawarin, mau ngerokok? Uh, saya belum pernah ngerokok, cobain aja. Uh, tapi takut, enggak. rokok ini dari tumbuh-tumbuhan. ya udah coba ya. ya udah deh, uh, boleh boleh tuh golden. kalau otter tawarin rokok gimana? di isep rokok asapnya keluar dari kuping. buat seru-seruan dulu deh ya. kalau beaver dikritisi dulu deh. Nah, kalau layan dibilang enggak, saya tidak merokok. jelas. Nah, tapi golden retriever hati-hati karena seringkali mau nyenengin orang. eh temenin gue yuk, sampai pagi. Oh ya boleh. Oh abis itu gua mau pijat plus plus. Lu nggak usah ikut sih. Lu tunggu aja di lobi. Ya nggak apa-apa. Itu golden. Golden mau ngomong. Saya nggak setuju lo kamu pergi ke tempat seperti itu. Itu agak berat kadang-kadang. Nah karena golden ini memang pendekatannya one on one. Di kalayak di kumpulan umum. Lion banyak bicara. Otter banyak melucu. Beaver mengkritisi. Golden diem aja. Perhatiin deh. Nah dia soalnya deketnya one on one. Hubungannya mendalam. Karena yang penting buat dia tuh relasi yang berharga. Ada perhatian, ada cinta, itu yang berharga buat dia. Nah dia tuh orang yang bisa menjalin persahabatan yang baik. Dan kata kunci bagi beaver, eh beaver, golden retriever adalah kebersamaan. Bersama-sama. Nah teman-teman sekalian, di setiap komunitas kita ada empat jenis orang ini. Atau bahkan ada mutan campuran diantaranya. Karena kita nggak ada yang murni lion full, beaver full, otter full gitu. Enggak, kita pasti campuran satu sama lain. Tapi ketahuilah bahwa we don't live alone dan kita nggak hidup sama orang-orang yang sama dengan kita. Kita hidup dengan orang-orang yang beda dan percayalah bahwa setiap kita tuh penuh dengan kelemahan masing-masing. Itulah kenapa kita butuh orang yang lain ada bersama-sama dengan kita sebetulnya. Ketika kita lihat orang yang berbeda dengan kita punya pergumulan atau orang lain punya pergumulan, ingat ini. Don't tell someone to get over it. Help them get through it. So teman-teman doa saya adalah you have your own besties in your community. Lion, this is not about project. Life is about journey. Enjoy the people, enjoy the process. Otter, life is fun. You got it right. But life is also serving people dengan setia. Karena kita bisa seru, hahahi sama banyak orang, tapi pilihlah your circle. Orang-orang yang benar-benar kamu mau layani dengan fokus golden retriever, wow, you have been faithful, you have been korban yang paling sering, tapi kamu setia terus melayani orang lain. Beranilah untuk say no. Buat golden retriever ini nasihat saya. Beranilah untuk pasang boundary dari batasan itu. Enggak, saya enggak akan pergi malam. Enggak, saya enggak mau kamu ajak lagi, karena kamu selalu batalin tepat tepat waktu. Enggak, lion, saya enggak mau kamu injek-injek injek lagi. Sekarang saya akan bilang enggak. Saya akan berhenti. Misalnya gitu ya, lion, eh golden, it's okay. Supaya kamu tetap waras, dan kamu ketemu orang-orang yang bisa menghargaimu. karena seringkali golden yang paling tidak dihargai nah oke okay, teman-teman sekalian kita sudah reconstruct karena ini acara under construction kita sudah reconstruct apa yang ada di permukaan, apa yang ada di dalam apa yang jadi relasi kita satu sama lain kita bisa ngobrol-ngobrol hari ini dan akan banyak hal yang dibahas oleh under construction di Pijar TV masih banyak hal lainnya ya tapi untuk saat ini kita undur diri dulu dan kita bakal masuk lagi nanti pada sesi-sesi yang lebih banyak lagi yang lebih banyak dan senang banget bisa ketemu semuanya. Oke okay, kalau begitu, gue Denny Kamadi. We check out. Salam Pijar TV, terang bagi Indonesia. Ciao. Tuh kan sahabat Pijar, seru banget kan? Memang perbedaan karakter itu ya, tidak seharusnya menjadi penghambat di dalam kita untuk saling bekerja sama. Dalam membangun tubuh Kristus. Nah, Tuhan memang sengaja menciptakan kita berbeda karena ia sangat rindu supaya kita mampu saling melengkapi, saling merendahkan hati kita dan membangun tubuh Kristus bersama-sama. Dan kamu baru saja menyaksikan under construction bersama dengan Kakak Dani Gamadi. Thank you. Kakak Dani Gamadi terima kasih ya udah sharing-sharing sama kita semua. Dan saya tahu kamu juga pasti sekarang nah mulai nih punya banyak pertanyaan atau enggak pengen cerita? Pengen curhat, boleh banget, dan bahkan permohonan doa mungkin. Nah, tenang, kamu nggak sendirian. Kamu bisa ngobrol bareng kita, pastinya langsung aja hubungi kita di nomor WhatsApp di bawah ini. Tuh, sekali lagi ya, mau di foto, di capture, boleh banget. Oke, okay? dan kami tunggu, kami tunggu loh. Sampai jumpa di next episode. Salam terang bagi Indonesia. Bye.